Jasad seorang pria ditemukan di sungai kawasan Gamping, Sleman, Yogyakarta. Jasad tanpa identitas dalam kondisi sudah membusuk. Warga Dusun Pasekan Lor, Balai Catur Gamping, Sleman, menemukan jasad pria tanpa identitas di Sungai Konteng. Jasad mengenakan kaos hitam dan celana olahraga dengan kondisi sudah mulai membusuk. Waktu kematian diperkirakan sepekan lalu. Untuk jenis kelamin laki-laki, sementara untuk proses identifikasi baru mau kita bawa ke rumah sakit untuk upaya pencarian identitas dari korban tersebut, Pak. Baik. Diperkirakan umur berapa ini, Nan? Belum tahu, Pak. Masih dalam proses, Pak. Baik. Jasad kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Kasus ini ditangani Polsek Gamping dan Polresta Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan.